Hai friends semuanya, biarpun cowok demen touring kemana-mana, tapi tubuh tetap harus dirawat loh. Nih, tak kasih tahu rahasianya. Rangkaian body care dari Scarlett, yuk cekidut. Yang pertama ada body scrub, mengandung glutathione dan vitamin E yang pasti buat mencerahkan dan melembabkan kulit. Sebelum mandi, oleskan dulu ke seluruh tubuh secara merata biar hasilnya maksimal. Lalu bilas hingga bersih. Lanjut, brightening shower scrub. Aromanya wangi banget, bikin rileks dan fresh. Nah, beres mandi, jangan lupa pakai Freshy Body Lotion. Teksturnya lembut, wangi, dan nggak lengket di kulit. Glutathione dan vitamin E-nya menutrisi kulit sehingga lebih cerah. Nah, udah siap, udah ganteng, saatnya kita berangkat. Jangan lupa pakai masker ya. Yuk, cek IG-nya. Halo friends semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nono Tri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada siang hari ini saya sudah berada di Full Rosalia Indah di Yogyakarta. Ini kantor pusatnya Rosalia Indah Yogyakarta. Jadi bisnis Rosalia Indah itu transisinya di sini semua yang tujuan dari Yogyakarta sih. Nah, pada kesempatan kali ini saya kepengen nyobain di Rosalia Indah tujuan Ciputat, tapi ada tapinya. Kita berangkatnya awal banget. Sekarang masih jam 11:30, bisnya nanti akan berangkat jam 12. Karena kan bisnya akan melewati jalur tengah. Nah, lewat jalur tengah itu dari Jogja kita akan lewat Magelang, kemudian Wonosobo, kemudian Purwokerto, dan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Nah, nanti rumah makannya sih tulisannya di tiket itu rumah makan Kedungroso. Jauh banget itu ya dari sini ya. Atau nanti makannya jam berapa. Pokoknya ikuti terus perjalanan Nono Trip naik Rosalia Indah menuju Jakarta via Wonosobo. Rosalia Indah, nomor pintunya, nomor bisnya 449. Ini kita dapat servis makan satu kali di rumah makan Kedungroso. Dan seperti biasa, sebelum berangkat kita dapat servis minuman satu botol air mineral 600 ml dari Ultra. Ultra ini produknya Rosalia Indah sendiri. Mantap, biar nggak haus di jalan. Berhubung nanti kita makannya di Kedungroso bakalan jauh ya, jadi Nutri udah siapkan bekal nih. Ayam goreng olive. Ini ayam goreng khas Jogja ya ini ya. Belum ke Jogja kalau belum makan olive nih. Buat friend-friend yang rumahnya Jogja pasti tahu olive. Dari sini cuma satu pak ya? Siap. Oh. Siap. Jalan-jalan. Enggak.
Oke, friends semuanya, jadi bis Rosalia Indah yang kita naiki kali ini memiliki rute dari Jogja hingga Jakarta sampai dengan Ciputat, tapi via jalur tengah, itu melewati Magelang, Wonosobo, Purwokerto, dan menuju ke Jakarta lewat tol. Kalau diperhatiin, rute ini sebenarnya itu agak muter-muter gitu ya. Jadi dari Jogja menuju Jakarta itu kan via Magelang nih. Nah, biasanya secara umum bis-bis itu kalau via Magelang itu lewatnya bisa utara sekalian atau selatan sekalian gitu. Kalau selatan kan dari Magelang menuju ke Purworejo gitu kan, ke selatan. Terus tapi kalau yang lewat utara itu kalau nggak lewat Temanggung, Weleri, ya lewat Ambarawa, Bawen gitu kan. Cuman kalau yang satu ini, bisnya ini tuh dari Magelang, Temanggung itu bablas ke Wonosobo, kayak gitu. Dan kenapa Rosalia Indah itu punya rute kayak gini itu loh. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama krunya, ini adalah rute bis Wonosobo sebenarnya tuh, tapi diperpanjang sampai ke Jogja. Mungkin sih karena di Wonosobo ini kan masih belum punya pool ya, belum punya kantor pusat PO Rosalia Indah gitu di Wonosobo, makanya dibablasin ke Jogja dulu gitu kan. Mungkin loh ya. Karena saya juga dapat informasi di Wonosobo sendiri juga sedang dibangun pool Rosalia Indah, seperti itu. Kalau informasi dari saya ada yang kurang tepat, mungkin bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Oh iya, by the way, ini tuh ada sedikit cerita ya. Jadi kenapa saya pengen banget nyobain bis Rosalia Indah via Wonosobo ini tuh karena beberapa hari yang lalu saya sempat melihat statusnya Mas Givari Aliza itu kan. Tahu kan ya, Mas Givari Aliza tuh YouTuber kondang dari Pati. Nah, sempat ngobrol-ngobrol gitu kan sama Mas Givarinya tuh, tanya-tanya itu yang rute lewat Wonosobo itu sebenarnya kemana aja sih gitu kan, dari Jogja itu. Nah, ternyata ada banyak sih, gak cuman ke Merak aja, karena waktu itu Mas Givari naiknya tujuan Merak gitu kan. Nah, ternyata ada beberapa rute lain, salah satunya yang menuju ke Ciputat. Dan kebetulan emang saya pengen menuju ke arah Ciputat, seperti itu. Ya, karena hitung-hitung jalur Temanggung sampai Wonosobo itu Nunutil belum pernah ngelewatin gitu ya. Jadi ya sudah, sekalian aja gitu kan, nyobain bis Rosalia Indah via Wonosobo ini. Sekalian pengen tahu jalur Temanggung menuju Wonosobo ini, yang katanya di jalur itu kita akan melintasi di antara dua gunung besar, yaitu Gunung Sumbing dan juga Gunung Sindoro. Wah, itu pasti pemandangannya mantap banget itu kan. Yuslah, yuk sekarang kita nikmati aja bareng-bareng perjalanan Nunu Trip dari Jogja menuju Jakarta via Wonosobo ini dengan bis Rosalia Indah. Jangan lupa disiapin cemilan dan minuman kesukaan kalian ya, karena kita akan nonton bareng. Yuk, monggo, selamat menikmati.
kalian dong sekalian. Kerenak. Ya aduh, orang teguh. Thank you.
nyerer. Belum mau cuma. Kau kayak kayu ya. Kalau segitu berapa? Tidak sampai kita itu. Ini juga kacau. Wilayah itu mas. Tapi kayaknya mau gini ya. Terbaik. Ini masih untuk parahan. Parahan aruh. Parahan ini luruh kayaknya warna sopo. Nek warna sopo nang gini gini. Kiyace ini. Oh iya pak. Yang ini suku Monosopo jalan ini pak. Seperti itu Monosopo itu kan daerah Pekalongan di Medani. Mana? Spiritual nenek moyang. Oh, spiritual nenek moyang. Kayak ada teh gitu pak ya. Iya. Ya lagian memang kejadian Monosopo mendai mongkono, wedian monosopo mendai mongkono, jadi tu cara ni bahasa ni saya gigi keren ni ada nama, untuk nak belajar, di tak boleh monosopo. Dibajar. Oh gitu. Wow. Thank you.
maksud Benteng Takas itu ini mas ya? Ini yang kemarin Sungai Rahayu sini. Oh di sini nabraknya. Ya, satu tabrakan di atasnya ada anakan grande. Oh. Jadi. Di atas ya, bentengnya ini? Di atas bisnya. Oh di atas bisnya? Iya. Wih, kok ngeri. Itu kan ada wet kapuk gitu. Ada pohon apa mas? Kapuk. Oh pohon kapuk. Kalau sini kalau yang indigo, orangnya indigo atau kalau pandangan ini di sumur darah. Tiap sumur tahun, darah. Sumur darah. Oh tiap tahun mesti minta tumbal gitu pak ya? Itu pak ya. Mabuk-mabuk, sholat-sholat. Mabuk terus sholat jalan. Saat plus itu minyak tetap jalan terus. Emang di mana-mana tuh pas itu harus ada ilalang itu. Iya. Ini sih medit. Oh, jadi oh, sasaran. Iya. Kali anget sama sini yang arah Dieng itu ada itu kampung primannya juga. Oh. Tahu-tahu bacok, mati nggak terima nyari orangnya, ketahuan rombongannya, kejar langsung. Di kota masih siang bor, maju, pok, bacok, ceprot. Keberan. Polisi ya damai pusing, kawin besit ya surah kawin. What is this kawin? Ya, tuklik. Tuklik. Ini? Oh no. Oh no. Montori jadi mau spion. Pak, payah tempel lagi. Sepatu ini canggih mau besok. So, sepatu ini rusak. Oke, thank you. Yo. Tinggal sih. Ganti sopir masih sini. Nanti dia. Oh. Wah, ini artisnya. Kasih di. Sampai jam berapa mas? Jam 4 ya? Sip. Oke, friend-friend semuanya.